Jadi villa kita tuh beneran tadi kayak katanya anak yang beli katanya kiri kanan sawah. Setiap hampir setiap rumah kalau di daerah gini piara babi ya? Ya ada. Babi. Oh. Sumpah piara babi. Pengen punya peliharaan babi. Makan seafood di Jimbaran. Aku mau sih makan seafood di Jimbaran, cuman aku gak makan seafood. Di BSD udah ada babi. Oh, gak makan seafood. Mungkin teman-teman aku bakal makan seafood sih. Gimana ada babi? Beli abis ini langsung pulang beli. Loh. Abis ini langsung pulang atau gimana? Atau gimana? Gak terserah kalau di sini. Wah, dia tidur di. Thank you, Bli. Bli. Oh, oke. Okay. Menurut perintah. Hai semua. Tetap okay, jaga protokol. Iya, kita pakai masker kok. Thank you, Bli. Thank you, Bli. Kita udah nyampe di villa. Ntar ya, Mbak. Perjalanan ke villa tuh agak gelap gitu, guys. Jadi Kristi juga lagi nge-live, tapi dia nge-live Bigo. Tadi ke Indomaret. Banyak temen yang live ini. Tadi ke Indomaret lupa anjir beli apa itu Sovel. Oh iya, gila. Skip banget. Skip banget. Kita lagi jalan. Sampai sini ke, pas sudah ada nyamuk baru inget. Wah, iya. Ya, Kak. Iya. Mau kalau misalnya di kamar disemprot anti nyamuk ada atau enggak ada? Kita ada tuh, kita sachet dulu ya. Kalau enggak ada dulu Kak, bagian bakar. Oh ya, okay. Boleh tuh. Ya, bagian sachet dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita lagi ada di Ubud, guys. Bentar ya, ini gelap sekali jadi aku harus fokus dengan jalanan. Nuts, tolong flashin dong. Nah. Jadi gelap banget. Kita emang lagi ada di Ubud. Lu mau berenang? Iya, berenang dong, pada. Fuck. Ngumpulnya di kamar sini dong. Kayaknya udah pada tepar deh kamar sana. Ya Allah. Sebelum tidur doa dulu. Kabar lah. Semua kebelet pipis. Gue gak bisa nanti pipis rasanya. Asik showin terus. Cepetan ya? Gak, Fel? Kalian bisa menonton mini vlog kita. Ini tutup gak sih? Iya, goblok. Nah, ternyampe di villa. Natsa, sepatu lu bawa masuk, ntar basah aja. Kalau misalnya hujan. Belinya tuh pulang atau gimana ya? Maksudnya aneh banget deh. Iya, belinya pulang gak sih? Mobil? Tanya deh. Kasihan kalau gak. Ini kan ngikutin kita. Maksudnya kalau kita suruh disini-disini, kalau kita suruh pulang atau pulang. Gue gak enak. Makanya kalau dia pulang kayak gimana? Makanya gue gak enak kalau misalnya bawa supir. Kasih, kita gini ya, Ti. Kita udah nyampe di villa. Tapi dia pulang gak? Aku sekamar sama Rachel, sama Natsa, sama aku sendiri, bertiga. Oh, oke. Okay. Gue sampai speechless mau ngomong apa kan. Kita Natsa katanya bikin akun showroom dong. Ada kok, ada. Waktu gue pernah showroom bareng fans Shani Insanity. Grupnya Insanity. Iya, invite gue gitu. Jadi kerasa ikutan jalan-jalan online. Tapi kalau gue nggak digaji guys, kalau gue live sini makanya gue nggak mau. Kalau Michelle kan ini masih kontrak sama itu. Showroomnya. Kalau gue digaji pegang dulu, gue mau ambil. Kalau aku digaji sih aku juga mau live di sini weh. Itu di Uluwatu bukan nih Ubud. Kapan? Sapa dong kak halo. Ini ke atas ya bacanya, salah gue. Iya, baca yang bawah. Juga bingung tau, kayak agak confusing gitu. So, gue dimana-mana dulu live tuh kayak di bawah gitu lah. Yang paling baru nih kayak ke atas, kocak aja. Gue mau di pojok, boleh gak sih? Gue mau di pojok sini, gue suka pojok. Yaudah, gue pojok sana. Aku mana aja. Inatsa, sepi dia dulu. Sepi anjir, gak ada orang? Dulu dia generasi. Sepi sih? Karena gue gak infoin sih kalau gue mau nge-live. Yaudah deh, gue infoin di live. Di live, di Instagram. Ubud jauh kemana-mana tapi view-nya bagus. Iya, bagus banget. Halo, siapa tuh? Naura. Naura
Naura Azalea. Halo. Ya ampun, bidadari nuts in frame. Dia emang sebenernya cantik banget. Ubud tuh enaknya kalau untuk kita refreshing aja. Emang untuk bukan untuk yang jalan-jalan keluyuran gitu loh, enggak. Kita buat apa namanya staycation di villa. Tadi villanya enak banget. Villanya bagus-bagus semua di sini tuh. Kita ada private poolnya juga di villa kita. Pemandangannya tuh kayak masih asri kan. Sawah-sawah. Jauh sih, jauh dari pantai sih. Yeah. Gua enggak sabar sih sebenarnya pantainya. Jauh dari perkotaan. Iya, kita ke Bali belum lihat pantai, weh. Kita belum lihat pantai, kita langsung Ubud deh gitu. Langsung lihat sawah. Berenang di kolam renang. Berenang enggak ya? Ya benar enggak ya, guys? Labil gitu. Siapa tahu ada yang mau nonton. Kita berenang. Banyak yang mau. Ada yang ngasih tower, kita berenang. Pokoknya kalau ada yang ngasih tower, kita berenang. Kita berenang lagi, kita mandi lagi. Gua males mandi sih sebenarnya. Berapa hari di sana? Kita di Ubud tuh 3 hari 2 malam. Terus selebihnya kita di Seminyak. Ke Safari Night. Oh iya. Ke Bali Safari yuk. Safari Night seru banget sih. Bali Zoo apa Bali Safari? Bali, adanya apa? Bali Zoo ada, Bali Safari. Bali Zoo deh. Apa? Enggak, ini gua lupa. Nama gua Michelle. Emang dia bilang siapa? Feli, gua yang jawab. Bencong anjir. Kita satu minggu sih si Natsu, tapi pulang duluan sebelum puasa abisnya. Ini Natsu, semua orang mau lihat Natsu. Kalau misalnya mau ngeliat Natsu, boleh kasih gift dulu kali ya. Hai teman-teman Rumpi. Hai. Ada yang mau lihat Rachel nggak? Apa? Tapi kasih gift aku boleh nggak? Aku minta. Lagi live. Iya. Lu minum apa? Susu. Susu apa itu enak gak? Susu kayak Ultra Milk. Cuma gue mencoba merek lain baru. Natsu gak sama Chasen katanya? Chasen udah hilang di telan bumi. Chasen emang kemana? Sembunyiin sama cowoknya. Emang cowoknya apa? Cowoknya siapa? Cowoknya itu cowok lah pokoknya. Gue numpah pipis ya? Silahkan. Boleh. Ini ada Cici Rachel. Ada yang mau lihat Cici Rachel lagi? Atau mau lihat Natsa? Ada Christy, ada Feli, ada Grace. Grace tapi di samping. Gue tadi udah minta itu sih buat apa namanya? Buat nyamuk. Hai Cici. Hai semua. Gue masih ngacangin. Gue males. Biarin aja. Udah dapat 5 tower. Belum sih guys. Gue demi apa gue baru nyadar Jot itu Tiarson. Jot emang Tiarson dari awal, dari dulu. Tire. Belum dapat 5 tower. Tapi siapa kabar? Baik, kamu apa kabar Nora? Aduh, ini IG-nya baik banget nih. HP lu udah bener? HP gue udah bener. IG gue lockout aja. Gue lockout ya? Ya puyeng ntar lu. Baik banget IG disini. Bingung gak sih HP gue tiba-tiba bener lagi? Thank God. Seneng dong. Iya seneng. Tadi HP aku sempat rusak, sempat nge-glitch gitu. Gara-gara kerendam terus. Gara-gara aku rendem-rendem, aku lelep-lelepin ke air. Terus gue nyesel, gue gak mau lelepin ke air lagi, ntar gue stres. Lucu banget bentuknya gitu. Ini di showroom, kayak aplikasi Jepang gitu. Kayak lu bisa deh kalau ambil showroom. Nih, bisa baca komen. Apa tuh bisa karaoke? Hai, salam dari Tasikmalaya. Kamisha, apa kabar? Baik. Rendem beras. iPhone or Samsung? Aku pakai iPhone. Tapi udah bener kok. Emang bisa apa namanya? Bisa apa namanya? Ya pokoknya emang bisa direndem-rendem sih. Udah enggak usah direndem beras, tadi didiamin aja sejam dua jam. Udah kering lagi. Demi apa aku kangen vlog Michelle? Aku pokoknya di Bali, aku buat vlog. Nanti tetep aja tungguin, jangan lupa subscribe YouTube baru aku namanya Michelle Christo. Cuman udah beda sama yang lama. Bayangkan Rachel di JKT48 Jiko Shokainya apa? Apa? Soalnya masih mengumpul. Yuk.
Ngobrol di sana aja, kasian Mires kasih sakit. Hmm. Oh, oke, okay. Bentar lagi ya. Gue kayak tidur sih. Iya, tidur aja. Besok mau pagi sih. Seperti? Seperti apa? Kalau misalnya mau denger Jiko Shokai-nya Rachel. Oh, dia ada Jiko Shokai emang? Enggak, gue lagi mikir. Dia lagi mikir. Kalian paman kasih apa ya? Gue takut eksplisit ah, gak jadi. Ini. Iya. Kalian kasih Daruma deh. Daruma aja. Daruma apa? Daruma 20 biji. Nanti Rachel Jiko Shokai. Gak kepikiran. Seperti embun pagi. Itu embun. Di depan. Itu ya. Kenapa YouTube aku ganti? Karena kalau konek JBL Plus 4 ya. Besok mau jam berapa? Dijemput jam berapa? Besok jam 8 sih gua bangun. Maksudnya dijemputnya jam 8, jam 12 ke atas. Jam 12 sih ya. Pas check out. Jam 12 sih pas check out. Udah cuma balas di grup ya, sayang-sayangku. Seperti embun pagi. Seperti kok matahari yang selalu panas karena aku selalu hot. Gak jelas anjing. Maaf. Ngomong kasar. Dia ngomong kasar. Jiko Shokai. Aku mau Jiko Shokai tapi enggak apa-apa deh, enggak ada tapi. Apa? Baygon. Boleh masukin kamar aja biar enggak itu. Gimana caranya ngisi diamond katanya? Gak tau sih, kalau aku ngisi diamond karena udah ada debit cardnya gitu yang harus pakai debit card. Otomatis kepotong, cuman katanya kemarin aku baca bisa pakai pulsa gitu. GoPay bisa enggak GoPay? Itu katanya bagaikan baygon yang mengusir nyamuk. Melalui baygon itu aku akan mengusir kalian semua. Anjir. Enggak ya, enggak boleh gitu ya. Nyamuk semua dong kalian. Kalian nyamuk? Enggak. Aku sih yang nyamuk. Aku adalah melalui keunikanku, aku akan diam di dasar hati kalian. Dia langsung gimana? Seperti berlian. Seperti berlian apa? Yang dapat melakukan mata dan hatimu. Halo, aku Natsu. Halo, aku Rachel. Gak bisa gue kayak gitu-gitu lagi. Bisa, dulu lu pasti pernah kan mikirin Jiko Shokai apa? Sebelum masuk JKT. Dulu dia dibilang mirip Cigul kan? Ngakak banget. Iya. Tapi orang mirip sih dulu. Emang mirip sih terus orang. Sekarang samsek enggak mirip gitu. Rambut lo ponian terus panjang diikat dua terus ngakak. Diikat satu. Halo, nama aku Rachel. Poni rata kan. Natsu udah lowbat katanya. Dikit lagi tidur. Ya boy, udah ngantuk banget. Dia namanya Natsu Juita tercantik. Natsu Juita tercantik. Itu siapa dong? Maksudnya Natsu. Masuk yang gift gue cuman bintang cuma doang, sedih. Mau bintang lagi. Gue gak ngerti cara main ini gini. Ini tuh live ya. Tapi bentuknya begini. Iya, tuh. Panjang gitu. Kayak ada ituannya, ada ini yang nonton. Iya, live-nya aneh ya, landscape. Lucu, kenapa landscape? Heeh. Anaknya pakai mata doang yang kelihatan nih. Kalau live. Nah, gitu. Iya, mata doang. Kalau Kitty nih katanya ke bawah kan. Rachel apa Rahel bacanya? Rachel. But you can't. But you can. Gue lupa ngomong apa kan? But you can call me tonight. 1000 tahun cahaya katanya. Anjay. Lagu Rachel zaman dulu tuh. Sekarang dia udah star syndrome. Wow, nggak star syndrome gitu, anaknya baik sekali. Saya tetap lamba biasa. Rachel nyanyi 1000 cahaya, tapi gimana? Lo mahal dong, lo pura-pura mahal. Lupa gue lagu gimana. Natsu ada lagu nggak? Nggak. Masih kak? Masih mau sepet. Si Kitty kayaknya ngomong lancar gitu. Gue masih bingung kayak karena dia, iya sih. Harus kayak gitu kalau live-live kayak gitu. Gila, dulu gue hampir setahun ada dari live stream. Seru gak? Seru. Kencang gak?
uangnya. Kenceng. Cuman males. Ngomong apa kalau nge-live? Nyanyi Glory Days. Cuma kayak radiasi. Gue suka lagu Viva Hurricane, coba nyanyiin. Viva Hurricane, aku yang terbelenggu. Dari pusaran dari emosi. Saat ini lautan hati bergejolak tanpa ku sadar. Hujan angin datang menghempas dan mulai menyelang diriku. Perasaan tak dapat berhenti. Yay. Ada yang give dong, Ella udah nyanyi. Ada yang give dong. Lu minta nih. Give dong, mending live di Instagram deh sekalian, gak ada yang nge-give gini. Satu unit ya? Enggak. Kita gak pernah. Dia dapetnya unit seksi mulu. Dan lu dapetnya lucu-lucu mulu. Kalau gak lucu, semangat lucu. Sih. Iya, semangat, lebih ke semangat. Dia dapetnya seksi mulu, jadi mau tau gak sih kayak sekali. Gue tuh ada cerita, waktu mendapatkan setlist Tewas Tenagi Negara. Dia kan dapet Ameno Pianis nih, si Natse. Apa namanya, lagu seksi gitu. Dia nangis. Dia nangis, dia member yang paling gak pernah nangis. Dan dia nangis dapet lagu seksi. Gila, cowok gue ngasih. Cowok gue ngasih dear ke temennya. Wow. Kita buka apa ini? Lo dikasih apa? Raffi. Jangan bilang tas. Lebih mahalan tas anjir daripada sepatu gue yang dia kasih. Raffi. Anjir, dibukanya gak kelihatan lagi. Iya, aku dapet Daruma 100 dari Cafe Rata. Eh, tapi banyak anjir. Lebih baik lagi. Aduh, gue gak boleh ngomong kasar. Aku juga dapet unit 100. Unit gawat darurat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dapet 100. Thank you, Kak Ferata. I love you. Dulu saya kalau nonton teater cuman TWT. Ih, tapi ya, anjir. Kan bener tas, gila berapa anjir. Iya, marah-marah. Peluk aja peluk. Nah, udah gue cuma bisa ya peluk aja peluk. Dapat tuh tas, gila gue yang pacarnya cuma apa anjir. Dia marah-marah. Eh, lo sneakers doang, gue dikasih Dior sneakers doang berapa sih? Paling gak nyampe 20 juta juga gak nyampe, paling mahal 15. Besok minta mobil. Fuck. Besok minta mobil. Minta mobil. Fuck. Ada yang mau beliin gue mobil gak? At least masa temennya doang aja. Ada yang mau beliin Rachel mobil gak? Canda. Oh, beliin temennya. Waktu itu gue sempet liat dia lagi kayak chat sama orang gitu. Gue kira buat gue, udah seneng kan. Gue tuh kayak udah ngarepin. Gue mau dikasih ya dia. Dia tuh mau temen. Soalnya ke gap gue lagi ngintipin, ih apa tuh? Gue gituin kan. Terus kayak bilang, ya ketahuan deh kayak soal gitu. Hah? Ulang tahun. Siapa? Temennya. Iya. Tapi kan anjir, ya gue siapa? Gue juga ulang tahun kemarin. Natsa katanya gitu. Mobil Hot Wheels mau enggak? Makanya lu jadi teman aja, manfaatin aja cowok gue cepetan. Jangan, gila. Temennya kayak dia ini, kayak temennya doang. Itu temennya doang. Gak enak, gue kan anaknya gak enakan ya. Ya gue juga gak enakan, makanya itu dia. Biar deh teman-teman gue, karena gue gak bisa manfaatin. Tapi pada temen-temennya dia, temen-temen gue kan, temen-temen gue seneng juga. Iya, bilang HP gue rusak. HP gue rusak, gue gak bisa itu. Tapi ini HP, weh. Ya bilang aja masih glitch, kasih videonya Cel yang tadi, yang lagi nge-glitch, please. Kasih videonya ke Natsu biar Natsu kirim ke pacarnya. Ijo. Iya. Ya terus lu yang dikasih HP, gue dari dulu gak dikasih. Bilang aja itu HP lu. Gue lebih bahagia kalau lu yang dikasih HP dibanding tadi itu temennya dikasih itu. Itu harganya juga lebih mahal daripada HP. 40 nyari gak sih? Iya lah, tas Dior ya. Tas Dior kan. Gede lagi size-nya. Bagus banget lagi tasnya. Iya, fuck. Itu tas yang bakal selamanya bakal tetap harganya tinggi. Obrolan Dewi-Dewi berat ya katanya. Bentar-bentar kaum Adam kembali jadi guru. Bilang aja HP yang tadi, HP yang nge-glitch tadi tuh HP lu, biar lu dibeliin HP. Masalah dia kasih tuh, kenapa dia harus kasih harga barang mahal sih? Ini orang nih udah tajir banget. Lu mau berenang? Terus si Feli gak ada yang temenin. Aduh, gak ada. Si Feli mau berenang. Masuk angin sih. Eh, Kitty bahkan udah ganti baju tidur dong. Kalian ada mau request apa lagi gak? Asik, request. Pertama ini orang udah tajir banget, dan kedua dia udah tajir banget, dia tuh ani-ani juga.
Terus ngapain dikasih kado gitu? Ya gak sih? Kesel gak sih? Dia jadi sugar daddy semua orang. Lo tau gak sih yang Jeje Dun? Yang pelakor itu? Jeje Dun? Mm, tahu. Ini anak-anaknya yang bokap, anaknya suaminya. Gak apa-apa nih, gue lagi live stream ngomong. Lagi ngomong. Anaknya Jeje Dun. Bukan anaknya Jeje Dun, anak yang istri aslinya. Yang suaminya di ini nama Jeje Dun. Ya ampun. Siapa namanya? Kan data jadi ini Shakila kan yang labrak Jeje Dun kan adiknya Syafaris. Oh. Ini kakaknya si Shakila. Oh, gue mendengar Shakila itu di mana-mana. Tahu. Katanya fungsi pacar harus gitu sih, rugi kalau enggak dapat apa-apa. Makanya, tapi gue tuh enggak bisa manfaatin. Gimana dong anjir? Kayak kembali aja gue enggak bisa manfaatin, kayak sebenarnya gue bisa aja kayak apa gitu ya. Bayarin kayak villa apa gitu. Tapi gue enggak bisa ngomong ya. Gue juga enggak bisa ngomong. Gue enggak tegaan. Aduh, cari duit tuh susah. Enggak tega ngomongnya doang walaupun duitnya enggak ada serinya. Enggak tahu, harusnya dari awal sih. Kalau mau manfaatin dari awal. Ini gue lagi lihat story-nya. Oh, iya. Lalu follow-followan. Enggak, gue lagi gue stalk. Oh. Ya ampun. Ini ya, Pak, cowok lu. Ya udah, cowok lu sering-sering lah main sama kita. Nih, yang ini nih. Cowoknya ini. Nih. Kucingnya. Yang ini tajir mampus. Kucing. Kemarin dia ke Bali, kucing apa di Six Sense. Ini 60 juta semalam. 60 juta mati aja. Tinggal kayak Acel. Oh, lihat kan tadi kan temen gue disuruh kan kayak gitu kan. Temen gue mau berenang lagi nih, orang gila. Cuma tadi katanya enggak enak pakai shower cap. Ujung-ujungnya tetap pakai. Gue mau berenang sih, cuman gue mager, capek. Sama siapa aja berenang? Doang sendiri. Kita ada temen ya kan? Tadi James mau kan? Aduh, dia di sebelah. Ya udah kita ke sebelah aja deh. Mager. Lu mau tidur. Kita mau bangun pagi katanya. Gua enggak boleh capek. Tidur cuma berapa jam? 3 jam doang hari ini. Cowoknya Natsu suruh kasih gift 5 tahun dong makanya. Sumpah, lu dia main live streaming dan itu banyak banget. Ntar deh kalau lagi ada dia, lu ngomong, ini dong give edition dong, mau pasti mau. Dia tuh emang hobi buang-buang duit, Cel. Nganterin gua pulang di tengah malam, tiba-tiba dia bilang, dari satpamnya dia kasih duit ya 1 juta. Terus kayak gua bilang, buat apa? Dia bilang satpamnya langsung minta nomor dia, katanya ngomong makasih gitu-gitu. Terus gua kayak, ini tawar berapa? Lu minta aja. Tawar 1 juta. Ya udah kasih 5, minta aja 5 dong gitu. Dia main live streaming ini sumpah ada nih. Showroom. Bukan dulu apa nih kayak Kitty gitu kayak. Ya udah download aja showroom. Oh, berarti dia harus download showroom dulu ya. Tapi lu ngomong karena gua kan gak enak kan. Gua enggak kenal masalahnya, Nat. Kan kemarin udah kenalan selewat gitu. Gua kenalan selewat. Ya entar kan kalau udah dia ngobrol. Dia berapa sih? Sebulan 2000. Hah? Gua manggil dia Kak tadi. Gua juga dulu awal-awal Kak. Manggil Kak. Sultan tuh pacarnya. Nih. Main-main gitu, ini bigo nih sama kayak gitu. Ya udah lu suruh download showroom. Tuh, kenalin banyak banget. Ini bigo tuh, dia tuh ngabisinnya sampai ratusan juta, oh, gak salah. Buat live streaming gitu. Hah? Buat nge-gift. Gila, hah? Bapaknya kerja apa sih? Dia kerja apa? Nyokapnya di Rut Pertamina. Wuuu. Bokapnya pengusaha. Ernest juga Pertamina. Tuh, Ernest masih mitranya dia. Beli Pertamina abis ini. Yaudah lah, beli Pertamina yuk. Yuk. Guys, gak aku mau beli Pertamina. Gue yang beli aja Pertamina. Aku mau beli Pertamina, ini guys. Jadi. Mulai dari nol ya, bilang nol. Dimulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Nol. Ganti dulu bajunya. Ayo temenin lah. Ayo, yuk, yuk. Ayo Natsu. Ayo. Ayo. Ada lampu enggak sih sana? Lu live di luar aja. Ada. Tuh. Jadi aku mau beli Pertamina, kalian mohon kasih aku 5 tower guys. Jadi gak berenang. Hai Kak Ferata, jangan balik dong, di sini aja. Paling semangat renang tuh lo. Kita pernahnya 3 gue capek. Tumben, gak ada, Michelle gak boleh ada kata capek. Bacot banget. Mermaid kan. Ayo Michelle, bisa aja dia ya. Dong yang bisa. Ayo bisa aja. Ayo bisa aja. Kaki gue ditarik-tarik. Ayo. Suara gue mau dibuka, jangan. Ayo bisa aja berenang ya. Ayo Natsu berenang ya. Kancingnya dari gue, rasa satunya udah. Ya bisa yuk, let's go yuk. Tolong temen-temen gue, kenapa sih ini ntar gue di band lagi ya. Banyak banget ini brief. Ayo. Yaudah gue di pinggir kolam aja deh, gue nemenin lu. Aduh, Tuhan Yesus. Kan.
Gue emang demen renang sih, demen renang, cuman enggak malam-malam juga enggak masuk angin. Masa gue gampang masuk angin? Iya sih. Ntar gue mau ngecas ini dulu. Hai Cici Cici, hai Koko Koko. Hai sadar diri. Kenapa nama kamu sadar diri? Yuk kita nyanyi lagu JKT48 yuk di pinggir kolam yuk. Percayalah pada dirimu. Masih? Yuk temenin gue live yuk, kita live kiri kanan. Baru 15 menit ya. Dari tadi bukan live di mobil. Orang pas sudah nyampe baru gue mulai live ya. Kopet udah selesai mandi, Kopet. Yuh, ada binatang nih. Bentuknya kayak gini, lucu. Ih, lebih bagus itu. Kalau kancingin dong. Tuh, lebih bagus itu kayak lucu tuh ada penonton-penontonnya. Kayak itu kayak muka asli gitu loh. Gue enggak suka yang kayak filter-filter gitu. Itu filter banget sih, cantik banget sih. Kalau kancingin dong. Menang lah mentar, iya sih pasti. Aduh, gue lagi megang ini, lagi. Fel tuh. Mandi bebek. Kayak Kopet selalu mandi bebek deh. Ini pakai ini nyaman ya? Iya. Entar pakai ini. Lah, kok mati lagunya? Oh. Dah. Mati kali Kok mati sih lagunya? Halo, yo. Wow, ada BA Onyx. BA Onyx mau minta apa nih? Udah enggak bego. Tower 5. Bukan, masih tower 5, guys. Temen cewek aku udah ngomong tower 5 semua. Masa kalian gak mau kasih aku tower 5? Kitty di Nemo ya? Belum itu kan. Jangan bahas, jangan ngomong. Di Bigo ini banget, sensitif banget. Showroom juga gak boleh. Makanya yang bahan berapaan sih? Segini. Dari pagi belum mandi. Let me be your hand. And I'm proud of that, it's really. Itu vape siapa sih? No, Acala? Gak bisa. Gak bisa, ini vape. Gak bisa, makanya didiemin sama dia, diantepin. Kok sumpah tuh gak penyebab? Udah short, cartridge-nya itu. Enggak, salah kayaknya cartridge-nya. Gak menang lu guys, baik meeting gak mandi. Gila gini lo mandi. Aku lempar Monas, gak ada Monas yang mana Monasnya. Ya ampun Kak Juki, makasih loh dikasih apa ini? Bahasa Japung. Bahasa Jepang. Ada rumah. Ada bintang-bintang banyak. Emang enggak ada lagunya? Makasih Kak Zuki. Lempar kastil. Boleh Kak Ferata? Aku mau kastil. Jadi teman aku berenang, tapi aku tadi udah mandi. Jadi aku enggak mau. Aku lu mau berenang? Gak mau. Kalau ada yang mau temenin gue berenang, jahat ya. Iya kan gue nemenin live nih. Tuh. Dia mau berenang guys. Dingin kan? Tapi emang lu mau nyelepin pala? Males gak sih keramas lagi? Males sih. Gak ngerti gue, pencet-pencet doang. Gak apa-apa, makasih Kak. Nih, temen aku berenang nih malam. Besok deh aku berenang terus aku nge-live ya guys. Iya, masalahnya tuh aku gampang masuk angin. Jadi aku gak berenang lagi. Andar! Lo ke samping aja. Mau gue temenin sebelah sana. Males gak sih? Kangen dipanggil Lele gak? Kangen, aku di sini panggilnya Cel. Teman-teman panggilnya Cel. Kamu jangan renang malam-malam. Natsu nggak jadi dia kesini. Natsu lagi tiduran? Tidur, tadi kalau mandi. Oh ya? Jadi sobat tolak angin, aku mau minum tolak angin ah guys. Nats, lu berenang? Oh ini lagi bersihin muka, Rachel udah tidur. Oh iya lo Rachel udah tidur guys. Aku mau ngapain ya tadi ya. Aku mau ngambil something pokoknya di dalam tas, cuman aku lupa apa. Oh iya tolak angin. Katanya
katanya ini Nuts 666 pacaran Nuts suruh kasih link showroom aku, showroom gue. Ya udah kasih dah. Gue aja nggak follow followan. Teman gue bahagia dibanding teman-teman dia doang. Cici Rachel tim bobo cepat, enggak sebenarnya enggak bobo cepat, cuman ya karena besok mau bangun pagi dan kita pengen breakfast gitu. Ya, kita itu aja. Lo mau tawarin gak? Enggak. Suka berapa? Ceburin Michelle, yuk bisa yuk. Ceburin aku kasih apa? Kasih gift apa? Aku berenang deh kalau kalian kasih gift. Kasih gift tower. Kasih. Minum dulu. Sama aku juga tim tolak angin. Habis aku gampang masuk angin. Aku suka berenang, cuman emang gampang banget masuk angin. Terus dikerok merah semua. Michelle Kristo, kamu cantik banget. Makasih, Kak. Ntar aku mencoba baca bahasa Jepang ya. Aduh, gak bisa baca. Insun. Insun apa ya? Mau tidur jam berapa? Kayaknya bentar lagi aku tidur deh. Karena besok emang pengen bangun pagi. Hah? Orang dihapus makeup? Apa? Bukannya karet rambut lo? Tuh? Dikerok dong. Ntar aku kerok. Teman aku lagi nge-live juga. Dia kayak udah jago gitu loh guys. Biasa member kalau lagi showroom tuh ngapain sih? Terus gue deket-deket sama lu kan. Dia lagi live juga guys, tapi bukan di aplikasi sini. Cantik banget sih, ampun di situ. Ada ininya apa, beauty yang biar mulus tuh sebenarnya? Beautify. Ya ini gimana ya cara beauty-nya? Hai Kohan. Gimana? Kamera meledak. Beauty. Meledak apa? Smoothness. Kan bisa beauty skin juga. Bisa deh beauty skin juga. Beauty skin aja deh. Terbaik, gue terbaik emang, bener-bener, sumpah bener. Ya. Collab sama member lain ya, bisa gak? Bisanya iya. Gak bisa, aku gak ngerti caranya, gimana caranya. Platform Jepang gitu. Gimana cara collabnya? Ada Greshanin. Nggak pakai makeup aja kayak kata. Emang kalau top up tower harus gimana? I need your time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Aduh, dingin banget kaki abis nyelupin kolam. Oh, saham merah semua. Tapi kalau misalnya sahamnya udah hijau, bisa top up tower dong buat aku. Ya enggak? Ke 666. Eh, tadi udah di... itu kasih belum ya? Nuts? Udah dikasihnya tuh belum obat nyamuk? Oh, tadi di mana obat nyamuknya? Enggak tahu. Pas tadi si Ferry manggil-manggil Shasha.
Ya, enggak tahu di mana. Di depan dari sini. Mau gua bakar di mana? Di taruh mana? Di depan. Kamar. Di kamar aja lah. Tokonya udah tutup. Enggak bisa top up malam-malam. Bisa lah top up malam-malam di Pink aja. Ya enggak, kak bodyguardnya Michelle. Aku pengen deh punya bodyguard. Kapan up podcast? Minggu ini up podcast kok. BTW aku juga udah up video baru aku di YouTube. Pakai GoPay bisa. Itu pakai GoPay bisa kan Natsa? Kan Natsa. Ini Natsa. Namanya emang Natsa atau karena ada Natsa tadi ini. Kita di sini bareng-bareng sih, tapi enggak ada yang paket-paket gitu, kita free jalan-jalan sendiri. Kandi itu GoPay bisa top up. Enggak tahu deh, tanya teman-teman. GoPay, ShopeePay bisa katanya top up. Makasih atas infonya. Iya. Lagi di mana? Kita lagi di Bali, aku sama teman-teman. Oh, GoPay paling murah ada cashback-nya. Langsung top up dong di GoPay. Ya enggak kan 666. Nama I Natsa. Oh, namanya kamu Natsa. Lucu banget. Aku pikir emang karena ada Natsa. Namanya Nadifa juga. Nadifa udah hapus makeup barusan. OTW install GoPay, install dong. Di sana enggak ada itu ya, enggak ada beauty-beautynya yang gitu. Ini barusan gua nyalain beauty-nya. Tapi sama. Oh, tapi ini kayak tadi. Lebih smooth aja. Ya, lebih coba smooth kan. Antirus-tirus gitu enggak ada ya? Enggak ada, biar enggak fake aja lah. Cowok mahal JKT. Tolong. Eh, lu download aja tau. Kan hitungannya lu juga kerja. Tapi disawer sama. Tapi kan kalau gua kan your boyfriend. Enggak tahu gua cara masukin. Hai Kak Ryan. Ke sana. Aku mau ganti nama jadi Michelle gara-gara Michelle Live. Oke, Kak Pinco, ditunggu namanya jadi Michelle. Michelle-chan. Michelle kawaii desu. Aku tahu ini dari Ariel. Natsa suruh buat showroom. Oh, namanya Gracianin, lucu banget namanya Gracianin. Pasti kakak suka Gracia, Shani, sama Anin. Ya, oh, sih. Gue ikutan itu, gue kan gak join manajemen gitu loh. Ya kak? Iya sih. Sendiri. Natsa kalau misalnya buat showroom nggak join manajemen susah kak. Mau live sampai jam berapa bebas sih. Oh, sebelum live nge-tweet dulu biasanya rame. Aku share apa ya, share ke Twitter. Tweet dah, aku udah nge-tweet barusan. Aku nge-tweet makasih atas idenya Kanatse. Buat apa live kalau nggak cuan kan? Iya, tapi ya sekalian buat waktu kalau lagi senggang, bosen kan? Ya udah live aja guys. Akun kecambah itu apa kalau nggak cuan manajemen? Makasih Kak Andi, nanti dibantu share profilnya. Cafe Rata. Cafe Rata lucu banget profilnya, gambarnya dogi. Aku bisa beli juga gak sih biar gambarnya lucu gitu? Makasih Kak Natsa. Iya. Hai Katam. Hai Kak Tanpa Nama. Lucu banget sih, kenapa harus Kak Tanpa Nama?
kayaknya hari ini seru ya. Hari ini seru banget. Aku pokoknya udah kemas semua dalam bentuk video. Nanti aku bakal share di YouTube. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube aku. Halo, salam kenal. Tanci Dorbiel. Suka kak, pasti suka Selin sama Briel, ya gak sih? Oh, masuk live orang terus give kecambah atau bintang. Oh, nanti dapat avatar. Okay. Mohon maaf baru follow. Tulis namanya susah. Gak apa-apa, kayak Kesha. Kok tahu? Iya dong, aku tahu namanya kan Tanse. Karena Selin kan namanya Tanse Wei. Terus ada Briel, berarti Tanse Wei sama Briel. Pinter enggak? Sudah subscribe atau yang nonton video selanjutnya. Makasih banget kan di ditunggu ya, ditonton. Kalian suka hobi apa sih? Memang selain hobi diving, aku suka hobi jalan-jalan sih sama makan sih. Tadi makan di daerah Ubud, enak banget. Jadi kayak ada sei sapi kayak, cuy, itu enak banget rasanya. Kak Andi followers aku dari dulu, makasih banyak udah follow aku dari dulu. Aku sambil ngecas deh. Berenang. Adiknya Cishani, hai kakak baru. Kak Yulio bisa sulap. Gimana tuh sulapnya? Mancing. Seru sih. Mancing menyenangkan sih. Ini aku YouTube-nya ganti, guys. Oh, dadah Kak Hatori. Habis capek kerja ya. Avatar orang kok lucu-lucu sih. Iya Kak Juki, bisa mereka beli. Atau enggak tadi katanya masuk ke live orang, kasih-kasih bintang, terus dapet avatar. Hai, konnichiwa, Felix Gung. Jadi ke Malang? Aku enggak jadi ke Malang, jadinya ke Bali doang. Tapi doain aja nanti kita bareng-bareng lagi jalan-jalan keliling Jawa. Main bareng mancing itu gimana? Kok avanya gratis? Banyak kan dapat dari live orang. Aku belum ketemu Devi sih, belum kontak-kontak juga. Oh, iya catur lagi hits banget sih sekarang catur. Iya, aku lagi di Bali. Oh, gratis. Kandi iya pakai yang gratis, aku punya juga masih yang gratis kok. Aku pengen beli yang lucu-lucu deh. Dasar beli mulu, Michelle marahin dong Michelle yang beli mulu. Iya, tadi aku ngeliat ada yang gambar anjing di toko gift shopnya gitu, tapi aku mau beli cuman kayak sayang. Karena kan baru masuk showroom. Mungkin kalau misalnya kalian nge-gift aku, nanti aku beli ya, guys. Aku Bali lagi di Ubud. Nanti pindah ke Seminyak, daerah-daerah Seminyak. Sumpah ada Angry Bird, gemes banget. Nutshell 2 Juwita tercantik. Oh, gemes banget kan Nutse. Kita Michelle-Michellean lagi ya. Michelle Chang Kawaii. Michelle. Belum cair, tapi ya. Semoga ya cairnya cepat. Hai, konnichiwa Kamada. Mada. Ada Kajuki, ada Nutshell, ada Kanaura, ada Kak Felix Mitch. Kesha, Kak Kesha, aku tidur paling cepet jam berapa ya? Aku tidur paling cepet tuh jam 12 sih. Iya, tadi emang aku bacanya apa ya? Konbawa atau konnichiwa sih ngomongnya? Maaf, salah.
Gak kenapa-napa. Love. Life seru ya. Bingung deh. Di Bali yang asik apa sih? Sebenarnya tuh aku pengen free dive. Cuman ya gitu, teman-teman aku enggak ada yang bisa berenang. Kristi takut air, Rachel enggak bisa berenang. Yang bisa berenang Feli. Si Job juga enggak bisa berenang. Kayaknya tuh aku enggak ada teman. Aku enggak ada teman buat berenang. Temenin aku berenang dong. Rachelnya bobo nih, Rachel bobo. Dia lagi bobo. Pernah gak tidur gak? Aku gak pernah gak tidur sih, selalu tidur. Paling subuh jam 5 pagi sih. Wah, showroom Michelle masih sepi, gampang di waronya. Ini aku waro. Ini gak kamada. Mohon bantuannya buat gift-nya ya guys. Lumayan buat pendapatan per bulan. Yaudah terbang deh sekarang ke Bali. Abis itu temenin aku berenang free diving. Iya masih sepi. Aku baru buat kemarin. Jadi ya masih sepi lah, santai. Aku emang gak mau yang kayak, aku mau sih serius di showroom, cuman iseng-iseng aja. Tau juga buat ngehibur kalian kan. Terbang, berenang. Kalian dari pesawat terjunnya ntar aku tunggu di tengah laut, ya gak sih? Aku, nama YouTube baru aku Michelle Christo. Tapi Michelle yang lama juga namanya Michelle Christo. Buat kalian yang bingung, langsung aja cek Twitter aku. Satu hari dapat 5 tower lumayan juga ya, lumayan. Cuman sayangnya belum ada yang ngasih aku tower. Semoga kedepannya bakal ada yang ngasih aku tower ya. Mungkin hari-hari ini kasih aku tower. Sekarang juga kasih aku tower juga gak apa-apa. Iya, makasih Kak Andi udah ngobrol sama aku. Mungkin Kak Kesha mau kasih aku tower atau enggak. Gak maksa kok, santai aja. Showroom jarang fans toxic. Oh ya? Thank God. 5 tower. Mungkin fanbase Michelle. Fanbase aku lagi gak ada yang, kayaknya lagi gak ada yang live deh. Ada Kak Juki sih tadi. Iya gak sih? Kak Juki, Kak Marzuki bukan sih? Iya gak Kak? Bintang aja ya, gak apa-apa bintang dulu. Makasih. Iya, Kak Andi kan juga fans aku. Kak Andi paling suka lagu apa? Unit song aku. Showroom buat melepas rindu Oshi. Makasih bodyguard ya Michelle. Aku gak tahu bintang warna-warni ada bayarnya atau enggak. Kayaknya enggak deh. Yang gitu deh, ada kontrak-kontraknya gitu. Pengen river? Pengen aku nyanyi river kah? Kalau misalnya aku nyanyi river, kasih gift ya gak, Kak? Boleh gak, Kak Andi? Gak apa-apa juga, gak usah. Aku tetap nyanyiin. Thank you, Kak Juki. Thank you. Tepat di depan matamu ada sungai mengalir. Terus liriknya apa ya? Sebuah sungai yang besar, walaupun gelap dan dalam, walaupun arusnya deras. Michelle showroomnya sama Densu Management. Iya, aku sama Densu. Chan, only today, bareng-bareng gak sih? Tapi Michelle Ruchang kawaii ya. Itai koto ga arun da yo, yappari Michelle ga kawaii yo.
suki 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 da suki 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 dai suki yappari suki yatto mitsuketa ohime sama sore ga umareta kita ryū sore wa michelle ga deyau tame ore to issho ni jinsei ayumou sekai de ichiban aishiteru aishiteru. Oh, makasih Kamada, kita ngechan bareng. Oi 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 oi. Rame juga ya showroom. Iya. Hafal dong, itu aku On It Today harga mati. Pokoknya On It Today adalah lagu favorit aku di JKT48. Hai Kak Juki, makasih lagi. Kak Ferata, makasih lagi. I love you. Ashtiru. Oke, okay, siapa fans baru? Aku ajarin ya. Kalau misalnya Only Today, pokoknya kan ada interlude kan. Kamu cukup menemani saja di sampingku menjadi orang terdekat. Sama seperti dahulu tanpa berubah. Untuk terakhir kalinya, ikutilah cintaku yang konyol ini sampai mentari terbenam nanti. Abis itu ada interlude-nya, terus langsung kayak Itai kotoga arundayo yapari nama oshi misheruga kawaiyo suki 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 dai suki yapari suki yato mitsuketa ohime sama sore ga nama oshi misheruga kawaiyo sore wa nama oshi lagi misheruga deyau tame ore to issho ni jinsei ayumou sekai de ichiban aishiteru aishiteru gitu guys. Malam mantan oshiku. Hai Feni cu, sekarang oshinya Feni ya. Michelle Ratu Only Today, makasih Kak Greshanin. Aku kangen banget tau perform. Kemarin kan nonton Idol Moy. Oke, aku pengen perform. Makasih Kak Tommy atas Hato dan Darumanya. Makasih juga atas musik-musiknya. Yeay. Lu udah kelar? Gue lagi itu. Gue masih live. Makasih Kak Tommy, ya ampun. Makasih banyak. Hai Kak Raja, malam. Aku tetap pada Misha. Oke. Sumpah hafal sampai ohime samanya doang. Gampang tau dihafalinnya mah. Nanti aku ajarin lagi ya. Lagu favorit di setlist Idol yang pake apa? Bukan sekedar kenangan. Tarararararara. Bunga sakura mekar pada waktunya. Waktu aku graduate, pas lirik yang ku menghitung sisa hari. Daripada merasa sepi, hargailah momen ini. Waktu di mana. Pas bagian situ aku kayak sedikit nangis, kayak liriknya sedih tapi kayak ya hargain aja momen ini. Lagu JKT itu kan tuh artinya suka dalam-dalam tau. Hai, makasih banyak KN buat heartnya. Makasih juga buat starnya, Min. Jadi sedih. Sumpah, kalau misalnya aku pengen perform lagi. Kemarin tuh pas Kak Friska graduate tuh, tadinya pengen, katanya pengen ngundang aku, cuman gak ada lagunya, sedih. Pas censure aku, I don't know you, aku nahan nangis. Aku juga nahan nangis tau, kayak ngelihat member semuanya pada graduate. Kayak sekejap member langsung banyak banget yang graduate. Aku ngeliatnya kayak sedih banget. Ingat kapan Kak Grad? Kalian ingat lagu Better gak sih? Lagu Better gimana sih lagunya? Boleh tolong liriknya. Setlist favorit. Setlist favorit aku masih Tadai Marenai cu. Dari segi lagunya, Seifukunya, orang-orangnya waktu zaman Tadai Marenai cu tuh nyaman banget sih, parah.
Jiwa idol masih pada dirimu. Iya, aku masih cocok ya jadi idol ya. Aku masih kuat dong, dan satu setlist mah. Makasih Kak Tommy atas heartnya lagi. Love. Seifuku Tadaima favorit adalah Darwi Kanji. Rasanya kok males, capek sekali. Bernafas saja kok rasanya malas. Rasanya kok capek sekali. Memangnya kata na 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 na. Kalau seenaknya juga kenapa? Somebody love me. Kalian pada love aku gak sih? Dari Kanji itu kalau misalnya kita lagi down dan ngerasa capek banget, pas boin Darwi Kanji kayak ngerasa capek itu ke relief, karena kita lagi ngeluh kan di lagu itu, capek ter relief, terus jadi next songnya tuh langsung kayak lega aja. Kalau aku ya pribadi ya, nggak tahu member lain. Tahan nafas, free dive aku udah bisa 2 menit 2 detik, puji Tuhan ya, semoga bisa tambah lagi. Oh, Kak Raja, kemarin namanya Raja Kalista Ikhwan, sekarang beda lagi ya. Emang cocok di kumpulan Ratu Pala Idola, asik. Makasih Kak Fenicu. Ya, kita ngeluarin ngeluh dan males yaitu di Darwi Kanji. Karena kan di Darwi Kanji tuh dance emang diharuskan untuk males. Satu, karena emang lagunya males, jadi ya lo harus ngeresapin apa meaning dari lagunya, tapi tetap gak boleh males banget ya. Jangan sampai off mukanya. Tetap on ekspresi, tapi ya males, ngeluh. Abis itu ya udah, next lagunya kan Mr. Kissman. Paling kangen sama member siapa? Penny. Udah lama banget, Penny tuh sibuk banget tau sekarang. Dia tuh tinggalnya deket kan sama aku, cuman jarang jalan-jalan gara-gara tuh JKT48 tuh sibuk banget for some reason, so busy. Ya? Kita mau sebelah mau ikut gak? Yuk, Rachel. Tidur enggak apa-apa sebenarnya. Yaudah. Iya, Fanny sekarang jadi center. Ini tutup gak sih? Kita pindah villa dulu ke samping. Ya tungguin dong. Feli udah mandi? Belum. Masih dingin basah-basah. Kapan-kapan collab showroom sama Feli. Nanti aku jalan. Ntar ada orang masuk. Nanti aku kontak Feli deh biar bisa kolaborasi showroom. Anjir gelap banget. Fuck. Nah, better. Jadi kita di Ubud, tapi alamnya masih asri banget dan enak banget. Udaranya tuh enak banget guys di sini. Kita villanya ada dua. Kalian ngapain? Kenapa itu? Ada Gresu Chang. Gue juga. Grace minta ke shower cap ya. Ubud paling asri sebenarnya. Shower cap lu sumpah. Iya ditunggu. Mohon ditunggu ya vlog aku. Nanti aku langsung upload ke Google Drive. Semoga langsung bisa diedit ya. Coba, Le, kita bakal kelegian gak sih? Bakal. Kita bakal kelegian kok. Kita bakal ke semuanya deh. Mumpung lo ke Bali. Gue mau ke Bali, jangan rugi. 24 jam. Kenapa emang ya? Biar 24 jam kan? Biar ngarugi. Iya sebenarnya. Jadi kita bayarnya gimana sih? Edo apa ini? Per mobil. Sehari itu per orang 100.000 udah ente itu. Ya kan? 900 kan? 900. Kalau enggak lo bilang aja yang pakai itu. Enggak, iya. Tapi dibilang worth it sebenarnya worth it, woy. Enggak rugi kita. Maksudnya yang begitu kita. Kita, karena kita enggak mempergunakan dia maksimal. Iya, 24 jam free bensin. Udah free bensin loh, bensin kita enggak nanggung. Kencet belum lo flush ya? Oh iya lupa. Jorok banget ya. Geli. Apa iya gua makan. Gua udah konsen otak gua. Kalau saya mau ambil kopi. Ini brengsek ini. Gua udah konsen otak gua. Tanggal 10 aja.
kita butuh ini doang, jadi umbut seminyak kalau kering, sabun dendam butuh jasa travel di Bali. Aku ada kenalan, endorse bisa gak? Gak ada mobil, gak bisa ada. Kita PW mobilnya, kita udah ada kendaraan, cuman kita kurang menggunakannya dengan baik aja. Sabar, Cak. Endorse tanggal 10 kan? 10, 11, 12, 13, 14 sampai akhir. Betul, 9 sudah buka. Jadi kita tanggal 9 masih pakai jalan. Kita ini cuma ini doang loh. Cuma tanggal 9 doang, no? Berarti cuma dari sini, dari Ubud ke sana doang kan? Oh, pakai buat apa? Kayak shower cap kan? Mau dari besok? Oke, okay, aku ingetin namanya Kak Raja. Tapi Kak Raja gift dulu ya. Tapi kan di sana juga pasti kita pergi lagi. Feni pemegang rekor gift showroom, mantap. Emang teman aku pintar sekali. Eh bro, lu punya tolak angin enggak, bro? Ada. Ada, gua udah minum tolak angin. Ini sudah ada. Oh iya, sebelum gua masuk angin. Apa tuh? Ngomong apa lagi ya? Hai KM, makasih. Dari rumah 100. Dari rumah 100 dari Cafe Rata. Kemudian ada KM. Pandawa Tanah Lot destinasi wajib. Itu kalau misalnya lagi study tour sih. Itu kalau lagi study tour. Masih main sama Abin. Enggak, aku jarang main sama Abin. Nyebur enggak? Nyebur enggak, Fel? Gua ambil dulu lagi nih. Itu the next Michelle. Kayak waktu itu Shell kayak begitu tuh. Aktif banget di air. Iya. Sekarang kok enggak sih? Gue tadi kan udah berenang. Lagi biasanya. Karena besok pagi kan. Kalau gue udah mandi tuh mager. Kalau misalnya tadi gue masih enggak mandi, gue mah tadi gue juga aja. Mau nyemplok kaki aja pun gue mager. Benar, goblok banyak banget umpanya. Ngindar. Umpanya sama ada sih. Ini mah lucu aja lu ngindar. Sumpah enggak ada member Scorpio lagi di JKT48. Oh my god, why enggak ada member Scorpio? Padahal Scorpio itu menarik loh. Dikasih air. Tuh. GWK lihat patung doang buat apa? Ya kan kalau misalnya study tour kan harus ke tempat-tempat seperti itu. Makin cantik kayak, makasih. Wajah Andrew sehari Vincentius Capricorn. Scorpio sama Capricorn cocok gak sih? Scorpio sama Capricorn cocok gak? Gak tau, gue gak percaya gitu-gitu. Scorpio, Capricorn. Gak tau, gue gak bisa nebak Scorpio. Scorpio kan gue, aneh. Oh, lu Scorpio? Lu Scorpio. Jadi tuh ada, apa yang gak? Apa sih yang, jadi tuh zodiak kita tuh. Kalau kita, gue lupa banget namanya. Kalau kita di dekat orang-orang terdekat, kita tuh berubah jadi zodiak yang lain, lo tau gak? Nah, namanya bukan zodiak apa itu apa ya? Salah zodiak lu Scorpio, tapi kalian zodiaknya apa? Lu bukan jadi Scorpio. Itu penyakit, tapi itu penyakit anjir. Bukan penyakit, ada sebutannya. Iya, ada sebutannya. Lu jadi ini kan ngikutin orang itu kan. Ih, kok ini cucu. Itu Scorpio. Kayaknya jadi Scorpio. Ada di searching nah. Oh, tapi aku sama Libra sih, ya. Oke lah, cocok juga lah. Iya. Sagi. Jadi Eh, yang fuckboy itu apa sih? Apa? Rising gua Gemini. Oh. Yang fuckboy itu apa sih? Sagi ya? Banyak semuanya fuckboy. Woi, Sagi Leo, bro. Sagi Leo. Leo Leo. Leo. Oh, Leo. Fuckboy. Ini bukan fuckboy. Aku cocok sama Cancer. Scorpio tuh cocok tau sama Cancer. Apa? Cewek ada 3 tipe. Kalau Gemini? Kalau Grace. Gemini aku tetap kok berteman sama Gemini. Oh, Lele. Lu yang siapa lagi? Lele apaan? Apaan? Lu mau vlogin 3 kategori Lele. Eh, gua mau sih vlogin, cuman gua lagi nge-live. Gimana? Kok bisa tumpah sih shampoo? Bodoh. Anjing. Lo harusnya berarti Lele sama iya gak sih? Natsa lebih ke Lele sama kayak lu ya? Lele apaan? Barbarian itu kayak barbar. Oh berarti dia lumba-lumba. Aries, Cancer, sama Sagittarius. Oke. Ini kayak gue pake sabun lantainya.
Tapi kalau cowok fuck boy ya, kalau Pisces. Enggak tahu, aku belum tahu. Gagal terus pacaran sama Gemini. Oh. Yalah, pacaran sama Gemini. Pacaran sama Gemini kenapa? Gua pacaran sama Gemini, tiba-tiba dia gay anjir. Oh iya. Sama gue aja. Natsa pacaran sama Gemini, tiba-tiba cowoknya gay. Natsa ini liat Sagittarius tolong Gemini. Sagittarius sweet talk banget. Iya, lu kan sweet talk. Fuck boy emang ya. Kalau Scorpio anaknya jujur banget. Scorpio tuh tulus. Tulus, terus tapi katanya pendendam. Gua sih ga pendendam sih. Lu Scorpio juga kan? Iya. Tapi kok lu beda ya? Ya, Scorpio yang bodoh. Goblok. Lu ngerti gak sih? Gue Scorpio aneh tau. Lu lebih kayak Libra deh kayaknya. Eh, tau. Kayaknya apa? Gue Taurus. Taurus apa ya? Gue cocok sih sama Taurus sih. Bacot. Bacot, egois, keras kepala. Oh my god. Negatif semua gini. Pernahkah dekat sama Cancer? Aku pernah pengen deketin Cancer, cuman Cancernya menolak aku. Wow. Gue pengen nyari cowok Cancer. Manipulatif banget. Manipulatif ya. Iya. Banget. Adik gue dong. Cancer enggak botak. Cancer enggak botak. Iya. Sayu bacot banget. Iya, sorry gue ada kamar gue basah lagi kotor. Kamar gue emang dingin banget ya. Pacaran sama Aries saya katanya setia. Setia tapi keras kepala, ambisius. Iya sih Aries emang gitu, temen gue Aries. My best friend is Aries. Cari dong Kak Juki zodiaknya. Cari aja tanggal lahir berapa, terus cari di Google zodiaknya apa. Ada yang Aries enggak sih kalian? Gua enggak Aries sih. Katanya mau enggak sama Gemini? Jangan. Enggak mau. Gemini itu kalau misalnya berdasarkan itunya cuma cocok sama Aquarius. Entar homo jangan. Pengalaman gue enggak mau, jangan. Gua pernah deket sama Taurus, Scorpio, Cancer, Scorpio sih, gue banyak kan Scorpio. Pernah sama Libra juga, cuman it doesn't work. Taurus juga it doesn't work. Lo ini deh, buka jadi zodiak deh atau? Taurus juga keras kepala nggak sih? Batu banget. Bokap gue Taurus biasanya, batu banget. Makanya gue batu. Ya, katanya kirain tuh Gemini tuh sad boy atau sad girl. Mana ada? Gemini tuh swing anjir. Ya, personalitinya banyak. Terus cepet move on ya. Oh iya? Kok gue susah ya cepet move on-nya ya? Gemini. Gue Scorpio, kenapa sih Scorpio susah move on? Kalian susah move on gak sih? Kalian udah move on belum dari aku? Kalau Libra, apa cocok sama Libra? Cocok untuk jadi teman ya, untuk misalnya dijadiin pacar. Enggak. Kayaknya bakal ada suara banyak suara angin. Di kamar mandi aja. Kan kita lagi nge-live ya? Bukan ke Feni, nggak apa-apa kalau Feni. Plugin dulu aja, besok baru di itu ya. Cishani dong Libra. Iya. Aku dekat kok sama Cishani. Itu Lele udah makan. Aku udah makan barusan. Ya kalian juga jaga kesehatan ya. Ye, viewers, aku akhirnya 400 guys. Aku mau capture boleh enggak? Ingat enggak lagu zaman latihan video? Iya, ya kan? Oh, kalian mau tau gak sih lagu zaman kita latihan ini? Jadi kita kayak gini. Kayak gini untuk nge-stretchingin tangan biar tangan kita dance-nya enggak lenje-lenje. Waktu di JKT48 lagunya push up 1000 kali. Lagunya lagu ini. Let you go. Gua dari suka lagu EDM sampai enak lagu ini. Virgo. Apa dong itu? Pendiam. Virgo pasif agresif. Pendiam. Sagittarius baik. Lele enggak panjangin rambut. Emang enggak kalian enggak suka aku rambut pendek? Sagittarius ya? Tahu. Sweet talk. Fuckboy tahu Sagi tuh. Si Rachel mantannya apa? Sagi aja. Tapi Sagi dasar Sagi. Apanya? Kan gua sama mantannya Rachel sama sejenis.
You cancel dan sono. Ih, bye-bye lu pulang sana. Cemplungin lagi aja dorong, Ken. Jangan dia udah. Sebelum ini dia udah bersihin anjing. Bersihin anjing. Ini gua bangun deh. Jadi pengen nyapa terus udah seru banget. Banyak banget Nats yang request tuh buat showroom. Iya, berat. Tapi gua enggak dapet duit ngapain gue. Iya sih lama. Gua direk crowd nanti. Gua udah bikin. Sugar Spice ada guest star lagi enggak nih? Boleh guest star? Mau Kristi, Grace atau Natse di Sugar Spice pertama kali? Sugar Spice apa? Podcast gue. Oh. Undang aja semuanya langsung XJKT judulnya. Oh iya enggak sih, undang semuanya langsung di Sugar Spice. XJKT48 atau Grace, Natse, Kristi. Ya udah studio box to box langsung penuh. Kiti ya? Oke, Kiti. Ada yang Natsu juga? Ketiganya aja semua sekalian. Jod mau live gak? Okta? Oh iya, gue gak pernah kontakkan lagi sama Okta. Sama kan? Tadi jam 9 kan? Oh, Cidesi juga gak pernah kontakkan lagi. Pokoknya ex-member yang gue deket tuh cuma Kristi, Grace, sama Natsu. Ya, kita masih kayak ketemu. Kita masih sering ketemu, bahkan jalan-jalan bareng, selebihnya enggak pernah. Jakarta. Mau lihat enggak Grace yang ngapain? Sorry, bro. Grace lagi ngepel. Jalan nih gara-gara saudara lu. Gue lupa, bro. Gue mau vlogin tau, cuman gue lagi nge-live gimana? Roti bakar enggak sih? Ih, gue tampol ya. Iya, demi Allah. Emang roti bakar tuh terkenal di sini, bagi sih? Dia capek banget. Tau gak sih? Kalian kenal gak sih? Kalian kenal gak sih yang namanya Tierison? Youtuber fenomenal itu? Youtuber terbaik dan youtuber tersampah. Katanya tampol aja jot gitu. Seakrab kali lo ya. Gimana kalau kalian baik? Baju gue nitip di koper kalian. Ya mau, oh gak. Ya udah, bukan kopre Kiti deh. Bukan kopre Kiti deh. Jangan deh, Bu. Ada koper kosong sih, gua punya koper kosong sih. Gua tinggal aja. Jod, katanya masa youtuber penjara, Jod? Tenang aja, gua napi, Cok. Iya, mau apa lu? Penting sukses, gue kayak lu miskin. Temen-temen gue kenapa sih mulutnya? Jod dibela sama Kenny. Oh, dadah kak. Dadah mas-mas, biasa. Ntar lagi aku juga udahan deh. Timeline. Profile, kita lihat. Ya lu tuh sendiri pas nyuruh gue. Broadcasting dari 9957. Udah. Supaya di color kayak ini anjing. Besok-besok join lagi boleh. Jangan lupa untuk kasih aku gift ya guys. Nanti ya besok aku showroom lagi. Capture dulu gimana? Bentar. Itu dua hati. Dah. Aku udahan dulu ya. Dadah, makasih banyak. Podcast aku ada di Spotify dan YouTube channel aku ada di YouTube namanya Michelle Kristo dan podcast aku ada di Spotify, dengerin langsung Sugar Spice Podcast. Oke. Okay? Makasih Kak Picu. Telat ya, enggak apa-apa. Besok lagi ya. Iya, aku sering live tapi biar aku tambah semangat kalian kasih aku gift ya. Biar kita saling simbiosis mutualis. Thank you semuanya. Dadah. See you next time. Aku lagi di Bali kan sekarang. Please, aku sekarang.